Kapankah dia besar? Kapankah dia bahagia? Kapankah dunia jadi miliknya? Banyak orang berkata si kecil indah dimanja, wahai tangan lembut mulia, angkatlah dirinya. Hai, ketemu lagi dengan Aidilfikri di sini, dan hari ini aku ditemani sama si kecil. Kecil sekali. Lagi dambat. Kecil banget. Kecil. Kalau kecil lagi nih, ini kecil banget. Tadi gitu ya si kecil, gue dong yeah, si kecilnya. Terima kasih. Lu kecil banget. Tadi kecilnya suara sampai hilang. Kecil banget juga. Tapi gak keliat ya. Apa kabar kalian semuanya? Para Subreaker AQ. Dimanapun pun kalian berada. Yang pasti kita absen dulu, udah lama nih gak absenin roman-romannya ya. Indonesia, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Thailand, Arab Saudi. Ada lagi, gue mulai bingung. Abu Dhabi, biasanya tuh ada Abu Dhabi, ada biasa. Yuk, mana suaranya kalian dari mana? Ya, boleh biasa. Daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, apa dari ya, mana? Indonesia ini luas kan ya. Kali ini aku sama Raiga setelah nyapa-nyapa kalian, kita akan ngereaksiin video yang kalian minta juga nih. Betul, kita jalan-jalan lagi ke Prabu Mulih. Iya. The one and only Sridevi India. Bukan, namanya sama, yeah, tapi bukan. Sridevi nyanyiin lagu Si Kecil. Kalau Sridevi pas ya, dia yeah. Si kecil, dia masih kecil. Mungil, cantik, imut. Kamu masih nyanyi Si Kecil, woy. Godzilla nyanyi Si Kecil. Ya udahlah ya, banyak bacot nih orang. Langsung aja kita lihat kita si kecil yang sesungguhnya, Sridevi. Ya, tapi sebelum itu, biar kita tambah besar lagi nih ya. Oh, buka lagi, channelnya harus semakin besar. Jangan hanya tubuh ini yang semakin besar, channel ini juga. Boleh, tombol subscribe yang dipencet dulu yang di bawah ya. Langsung kita lanjut nih, habis pencet subscribe kita langsung menuju Sridevi. Tahan, sumpah. Kapankah dunia jadi milik? Digituin, aduh gila improve-nya. Tapi nada tinggi itu memang enak banget sih enak buat improve. Enak banget. Tapi kalau nggak memadai, jangan ya, coba-coba. Jangan ini coba. Dia suaranya tinggi, jadi nggak apa-apa. Dan lagu ini dari awal udah bam. Bam, iya. Dan lagu itu ada jebakannya loh. Masih banyak yang ada pada salah nyanyinya. Nih, bener gak ini kira-kira si Devi? Iya sih, ada jebakannya sih lagu ini. Dan tadi kita bilangin lagu ini dari kalian. Kapankah dia bahagia? Iya. Gong gitu. Oke, cakep. Kayaknya memang dia udah dengerin selama ini ya. Lebih bro. Ayo, jebakannya di mana? Jebakannya memang kalau nggak dikasih tahu juga gue nggak bakal tahu. Ini karena pernah dibahas ya, Bun Rita. Bahwa noting berat adalah putaran begitu. Roda kan biasanya orang nyanyi ya? Putaran. Gitu doang kan? Gitu doang. Karena Mbak Rita yang ngasih tahu ya penyanyinya. Penyanyinya putaran. Kebetulan pencipta lagu ini juga ayahnya dari teman kita ya, Kawal Marisa, Kak Cici Marisa. Ini penciptanya ayah beliau, almarhum Fatif gitu. Marisa. Ya. Susah loh, gila-gila. Nasar, ngapain nasar? Sumpah, enak banget. Oh,
demi apa aku lebih suka dia nyanyi lagu si kecil ya. Ini daripada Sumpah Benang Emas. Benar banget. Si jadi kayaknya dia banget gitu. Feel dangdutnya dari awal udah ngena gitu. Iya, iya, benar-benar di sini kayak bagus banget. Nah, ini nih gitu ya kan. Jujur li ya dibanding Sumpah Benang Emas nih ya yang kemarin. Aku kita lebih suka yang ini. Ini tuh gila. Oh, kunjungnya. Ya, itu yang gini lagi. Nada ini lagu ini rendah banget, tinggi banget. Oh, cakep. Ini lagu emang susah banget. Nadanya rendah banget. Tingginya banget. Dan banyak jebakannya. Iya kan? Nah. Dan di situ kan banyak banget pokoknya ornamen-ornamennya. Hey. Enak nih udah ada penonton ya. Iya. Iya, satu lagi nih ya lagu. Godo. Lagu ini tuh kayaknya cocok banget sama karakter dia sih. Iya, suaranya. Bener banget. Tebel, kayak berpower suaranya. Lagu-lagu dari Rita nih cocok. Ya, lagu-lagu dari Rita. Kalau nggak Riza Umami cocok nih. Kalau dia lagu ya, ini ya, apa ya. Ayu Soraya kurang dapet kayaknya nih. Kurang manja. Ya nggak sih? Ya, menurut kan? Aku ya. Aduh. Gila ini improve-nya baru panggung pertama lu dan improve ini wah bahaya nih. Bahaya nih ngeri nih ke depannya bagaimana iya makanya bahaya nih parah nih kenapa lu star. Aduh gila. Ini nih enaknya kalau punya range suara yang lebar. Enak banget. Ini PR coachnya nggak terlalu berat ya? Iya nggak sih. Kayaknya coachnya agak tenang nih tahun iya, ini. Nih. Alhamdulillah ya. Kalibnya nggak terlalu bekerja keras gitu ya. Rasanya juga enak banget. Iya. Ini semua enggak, ornamennya dapet, cengkoknya dapet, rasanya improve, enak. Rasanya enak. Bener, rasanya enak banget. Aduh, gila. Enak banget dia mainin semua. Ini anak-anak ini udah jadi improve gimana sih enak banget ya Allah. Ini tuh kayak gabungan dari segala macam yang nyanyi Rara lah, siapa yang pernah nyanyi lagu Wendy lah, siapa Epi Masamba atau siapapun tuh dia ngambil dikit-dikit tuh dijadiin satu. Itu dia dijadiin. Dan beda lagi dia sendiri. Cakep. Wow, parah ini mah. Wow, di lagu ini benar-benar ya. Dia di sini menurut aku 100% keluar Sri Devi-nya gitu ya kan. Kemarin aku masih yang waktu di Sumpah Benang Emas nih ya, waktu ngerasin dia nih masih 80% lah ya gitu kan. Iya. Ini enggak ya? Masih ada pop-popnya nih tarikannya. Iya, aku gitu. Juga sempat bilang kan ya, tarikannya masih feel-nya kurang dangdut gitu. Ini di sini. Ini tuh bukan beda hari loh, hari yang sama, lagu yang sama. Gila eh. Ini benar-benar cocok banget. Feel dangdutnya enak banget, rasanya enak banget. Aduh.
sumpah ini mungkin tarikan popping malah nggak sama sekali di sini. Tapi memang dibutuhkan sih sedikit tarikan popping, ada kenceng-kenceng itu power itu butuh kita sedikit tarikan pop di sini, tapi nggak kentara banget. Yang dangdutnya benar-benar enak. Aduh, banget. Cengkoknya dapet semua, lentur banget anak ini. Gila sih sumpah. Terus range-nya juga. Dan bukan cuman nada tinggi cengkok doang, feel-nya juga dapet gitu. Ya tinggal kan? Nanti tinggalnya ekspresi lah dikit-dikit karena mungkin ini bukan nyanyi beneran ya, hanya tantangan doang gitu kan. Belum show gitu ya kan. Ini masih audition ya kan. Itu kalau ekspresinya dibenerin. Oh, udah deh. Improve-improve-nya lagi ditambah-tambahin, ditambah lagi. Lagi gitu apa kan? Namanya treatment-nya gitu. Udah. Wah, aku udah enggak bisa ngomong ini anak. Gila ini mah di A5 mah parah. Parah, keren banget sumpah. Keren luar biasa. Cakep. Kita akan lanjut lagi ini keseruan kita ngereaksiin video-video terbaru, boleh dari DA, boleh dari artis manapun. Siapapun. Aduh, gue jadi buncrut. Dari negara manapun boleh. Komen di bawah atau Instagram. Aku ada di atas atau Raiga. Raiga dan Indra. Sama jangan lupa subrek. Ya. Loncengnya dinyalain dan juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.